Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kawan Dewan bersama saya Aulia Mawardika. Hampir satu tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia, di mana memang hampir semua sektor terdampak, termasuk sektor usaha di bidang hiburan, rekreasi, dan juga pariwisata. Ketika sebagian sektor sudah mulai merangkak naik, sektor hiburan tetap tidak banyak perubahan setelah munculnya aturan PSBB, PPKM, dan yang terbaru ini adalah PPKM Mikro. Hari ini kami hadirkan perwakilan pengusaha rekreasi hiburan umum serta Dewan Kota Surabaya. Harapannya tentu bisa memberikan solusi yang terbaik bagi para pelaku usaha hiburan dan pariwisata agar industri hiburan dan pariwisata tidak mati dan mampu memperbaiki perekonomiannya di tengah pandemi yang tidak berkesudahan saat ini. Hari ini saya hadirkan di studio, saya perkenalkan kepada Anda ada Pak John dari Komisi B DPRD PDI Perjuangan. Selamat malam Pak John. Saya hadirkan juga di sini ada Mas Didit Indra selaku Perperhu Perkumpulan Pengelola Rekreasi Hiburan Umum Jawa Timur. Betul ya, Mas ya? Iya, betul. Baik. Selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Mbak. Kabar baik. Alhamdulillah luar biasa. Baik, kalau kita berbicara soal pandemi Covid memang yang paling terdampak, semua sektor terdampak, tapi hingga hari ini yang paling terdampak adalah sektor pariwisata dan hiburan umum juga termasuk di dalamnya. Saya ke Mas Didit terlebih dahulu. Mas Didit, kalau bisa digambarkan Mas dengan berbagai macam aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dari PSBB mungkin lalu PPKM, hari ini ada PPKM Mikro juga, dari awal kondisi hiburan umum khususnya rekreasi hiburan umum sampai hari ini sejak awal pandemi keluar seperti apa kondisinya saat ini, Mas? Oke, kondisi dari mulai PPKM pertama, PSBB PPKM pertama baik. Jilid kedua langsung ke PPKM, kita dituntut untuk lebih kreatif. Oke. Dan tetap memperhatikan kesehatan. Protokol kesehatan gitu. Sampai saat ini ya tentunya ada beberapa tempat juga yang sudah sangat kesulitan, bahkan tutup, Mbak. Oke, sangat kesulitan hingga tutup di sini. Tapi kalau kondisi realnya itu seperti apa sih, Mas? Enggak apa-apa ceritain aja. Mungkin sudah banyak tempat yang pada akhirnya harus PHK karyawannya atau bagaimana? Karena ada Pak John di sini dari Dewan Kota Surabaya juga harus mendengar ya Pak ya. Tuh. Apa yang menjadi keluh kesah teman-teman dari gabungan rekreasi hiburan umum. Disampaikan aja Mas Didit. Ya tentu sejak awal PSBB itu sudah mulai terasa ya Pak. Baik. Ya. Dari mulai kita harus tutup dulu selama 3 bulan, terus habis itu PSBB jilid kedua juga tidak memperbolehkan gitu. Banyak sekali tempat yang PHK karyawannya, bahkan lebih dari 50% karyawannya terpaksa dirumahkan. Iya, betul. Terpaksa dirumahkan secara tiba-tiba gitu ya, ya. Karena betul. Kita kan kondisinya nggak tahu nih, pandemi itu kayak tiba-tiba datang gitu ke Indonesia. Iya, betul. Baik, saya ke Pak John di sini. Pak John, memang yang menjadi kendala dari kawan-kawan pengusaha rekreasi hiburan umum begitu ketika munculnya aturan-aturan mulai PSBB, PPKM, lalu hingga hari ini PPKM Mikro. Kalau menurut Anda, sejalankah kebijakan pemerintah, Pak, dalam hal ini penanganan COVID antara kesehatan dan juga ekonomi? Ya, memang harus diakui bahwa pada saat terjadinya pandemik ini, pada saat PSBB pertama, kedua, ketiga, memang apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah terpusat kepada sektor kesehatan terlebih dahulu. Iya. Karena memang pada saat itu pandemik sedang mulai dan itu harus segera diatasi, maka saya pikir apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah satu langkah untuk menghambat penyebaran daripada virus itu. Iya. Terlebih dahulu. Sambil di saat yang bersamaan pemerintah juga mempertahankan dari sektor perekonomian. Tapi sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa antara sektor perekonomian dan sektor kesehatan ini adalah dua hal yang tidak bisa dinomorsatukan salah satu. Iya. Jadi dua-dua adalah sama-sama nomor satu, dua-dua adalah sama-sama pentingnya, seperti sekeping uang dengan dua mata sisinya. Kita tidak bisa memilih apakah itu sektor kesehatan dulu ataukah sektor perekonomian dulu. Jadi pemerintah mengambil langkah untuk segera menghentikan pandemi ini dengan tujuan kepada sektor perekonomian. Nah, perkembangan daripada pandemi ini sendiri pada akhirnya adalah mengarah kepada herd immunity. Oleh karena itu pemerintah terakhir menerapkan satu kebijakan yaitu PPKM Mikro. Iya. Jadi yang dimaksud dengan PPKM Mikro ini adalah melibatkan satuan pemerintah yang terbawah.
sehingga memudahkan pemerintah untuk melakukan tracing. Iya. Kalau itu mudah melakukan tracing, maka akan cepat penanganan dari segi kesehatan, dan itu juga akan langsung berakibat kepada pemulihan ekonomi. Jadi kalau dilihat dari PSBB 1, 2, 3, PPKM 1, PPKM 2, kemudian PPKM Mikro, ini adalah sebuah langkah pemerintah dari awal sampai dengan akhir, yang mana tujuannya adalah menyelesaikan permasalahan kesehatan, tapi juga tidak meninggalkan dari sektor perekonomian. Kalaupun hari ini ada timbul akibat bahwa ada dari PSBB 1, 2, 3, PPKM 1, PPKM 2, kemudian dilanjutkan hari ini dengan PPKM Mikro, tujuan pemerintah semata-mata adalah kembali menggiatkan roda perekonomian itu sendiri. Nah, di dalam PPKM Mikro ini diharapkan adanya sektor-sektor yang terbawa ini juga memiliki satu peran aktif membantu pemerintah melakukan tracing. Yeah. Jadi bukan cuma camat, lurah, tapi sudah sampai ke tingkat RT, RW, ini dilibatkan oleh pemerintah untuk proaktif di dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID ini sendiri. Okay. Maka oleh karena itu, kalau menurut saya, terakhir yang dilakukan pemerintah melaksanakan PPKM Mikro, ini adalah sebuah kebijakan yang mana membuka kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk proaktif di dalam menjalankan kebijakan pemerintah mencegah penyebaran COVID itu sendiri, sekaligus juga mengetahui untuk lebih cepat mengetahui di mana penderita itu, sehingga dilakukan tracing, kemudian dilakukan isolasi. Harapannya adalah makin mempercepat pergerakan roda ekonomi itu sendiri. Okay. Mungkin bukan hanya perkampungan ya, mungkin juga bisa diterapkan di dalam bidang-bidang usaha seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Didit, bahwa banyak PHK, mungkin dengan adanya PPKM Mikro ini saya pikir akan lebih bagus juga dilakukan satgas-satgas di masing-masing perusahaan. Hari ini PPKM Mikro menerapkan 50% WFH. Kemudian untuk restoran diizinkan untuk buka bukan 25% tapi 50%. Ini menandakan bahwa pemerintah juga peduli kepada sektor perekonomian. Hanya dari para pengusaha dan para pengelola ini juga harus memahami bahwa tempat itu sendiri juga harus menjalankan prokes dengan baik. Nah, oleh karena itu proaktif daripada pengelola, pengusaha yang ada di bawah ini sangat diperlukan untuk tetap berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 yang ada di masing-masing kota. Baik. Itu saya pikir. Tetap menerapkan protokol kesehatan. Betul. Baik, Mas Didit, saya ingin bertanya, Mas, kalau kemarin kan PSBB begitu kan memang aturannya sudah sangat jelas, ketat begitu ya, lalu betul, lebih longgar lagi ketika PPKM, saat ini PPKM Mikro. Artinya kan rekreasi, hiburan umum juga diharapkan sudah mulai bergerak. Sudah adakah pergerakan atau mungkin perbaikan roda ekonomi khususnya dari kawan-kawan rekreasi hiburan umum, Mas? Dengan adanya PPKM Mikro ini yang sudah memperbolehkan untuk 50%, itu saya rasa harapan baru. Okay. Gitu, untuk pemilik-pemilik outlet, untuk pengelola. Jadi kita ada kelonggaran, Mbak. Gitu, yeah. Untuk kapasitas, terus kita juga untuk melihat ke depannya juga bisa lebih baik lah dengan seperti ini. Tentu tetap prokes dijalankan. Oke, tetap menerapkan protokol kesehatan pastinya di sini. Pak John, untuk sektor usaha dari hasil aspirasi yang masuk ke DPRD, Pak, saat ini yang paling terdampak apa? Yang paling terdampak ya tentu salah satu adalah rekreasi, hiburan umum, pariwisata. Iya. Ya. Namun hal laporan-laporan yang sangat banyak sekali laporan masuk memohon kepada DPRD Kota Surabaya untuk membantu mereka, karena banyak daripada perusahaan-perusahaan itu yang menutup usahanya. Bahkan minggu kemarin saya juga menerima laporan bahwa di satu tempat sampai mencapai hampir 200 orang yang di PHK. Kemudian menurut perhitungan saya, kalau itu satu tempat 200, kita bisa hitung berapa banyak. Berarti sudah ada resiko sekian ribu daripada warga masyarakat Surabaya yang bakal akan kesulitan. Oleh karena itu kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Pak Wali Kota bahwa ini sudah timbul akibat daripada PSBB 1, 2 sampai dengan PPKM kemarin. Maka kami memohon kebijakan dari Wali Kota untuk bisanya memberikan satu kelonggaran atau setidak-tidaknya bantuan kepada masyarakat yang terdampak ini. Dan Pak Wali Kota menyatakan bahwa sanggup untuk membantu dalam bentuk MPR. Oleh karena itu disampaikan juga kepada Pak Didit bahwa untuk segera memasukkan karyawan-karyawan yang terdampak tersebut untuk segera bisa dibantu oleh pemerintah Kota Surabaya. Diberikan bantuan seperti apa bantuan? Dalam bentuk seperti MBR salah satunya, ya. Ya. Jadi itu nanti akan ditransfer langsung kepada rekening mereka.
Artinya para pelaku usaha di bidang rekreasi hiburan umum ini akan mendapatkan bantuan dana begitu Pak. Ada ya? Sebuah relaksasi bantuan dari pemerintah. Ada relaksasi bantuan dari pemerintah. Baik, tadi Mas Didit sempat mengatakan dengan adanya pandemi ini dan aturan-aturan yang muncul begitu, para pelaku usaha rekreasi hiburan umum dipaksa mau tidak mau harus lebih kreatif. Ini kreatif yang seperti apa Mas yang dimaksud oleh Mas Didit? Kreatif di sini bahwa setiap tempat harus lebih berpromosi, lebih menekankan, terutama saat ini kan yang diperbolehkan untuk restoran, berarti kita harus mengubah gaya. Kita harus memikirkan bagaimana promosi, bagaimana produk yang dijual, bagaimana meningkatkan kualitas dari produk tersebut. Oke, baik. Pak John, terkait dengan sektor-sektor usaha ini kan beberapa terdampak, sampai ada yang tidak boleh membuka usahanya, di antaranya mungkin yang sangat kita lihat jelas adalah rekreasi hiburan malam di sini Pak. Ya. Dengan aturan-aturan semacam ini, apakah tidak ada kelonggaran untuk para pelaku di bidang ini Pak? Misalkan mungkin dengan menerapkan protokol kesehatan dan sebagainya, artinya ada aturan-aturan yang membantu agar mereka tuh tetap berjalan. Iya. Pak John, tahan dulu Pak, karena ada kode untuk closing statement. Kita jeda sesaat, jawabannya akan dijawab Pak John setelah jeda yang berikut ini. Di masa pandemi ini, tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya. Nah, di depan saya ada kalung Alhaya, ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people. Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni yang disebut dengan vitamin udara, ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah yang setara dengan sinar matahari pagi. Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita. Alhaya juga dapat mengurangi peradangan sendi loh, dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati. Tuh, kurang jago apa nih? Jadi segera hubungi call center kami dan dapatkan diskon spesialnya. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk cuacuit dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality control-nya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kawan Dewan bersama saya Aulia Mawardika. Kita masih membahas bagaimana kondisi pandemi begitu yang akhirnya meruntuhkan beberapa sektor ekonomi pastinya, dan juga beberapa bidang yang saat ini terdampak, salah satunya adalah rekreasi hiburan umum. Saya tadi ke Pak John sempat menanyakan bahwa memang saat ini rekreasi hiburan umum yang diperbolehkan untuk beroperasi adalah resto dan sebagainya, artinya rekreasi hiburan malam begitu, mungkin seperti clubbing dan sejenisnya begitu Pak ya, tidak bisa beroperasi secara otomatis, harus merubahkan karyawannya juga dan roda perekonomiannya mati total. Ya. Artinya tidak adakah solusi dari Dewan begitu Pak, agar rumah hiburan malam ini yang tergabung dalam rekreasi hiburan umum ini tetap bisa beroperasi dengan berbagai macam aturan mungkin, yang artinya tetap menghidupkan mereka? Ya tentunya kalau ada sebuah gambaran yang kita semua berharap bahwa tidak ada satu tempat usaha yang ditutup. Itu tentu idealnya seperti itu. Ya. Namun kita juga harus menyadari bahwa situasi saat ini, situasi pandemi COVID-19 ini tidak bisa untuk diberikan kelonggaran. Oleh karena itu, satu-satunya cara seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Didi tadi adalah mengfungsikan restoran, tapi bukan berarti kemudian menutup daripada izin diskotik, karaoke, bar, lounge dan sebagainya itu. Karena kan pandemi ini kan diharapkan bisa segera cepat. Pemerintah sendiri juga sudah menurunkan vaksin di Kota Surabaya, juga sudah ribuan vaksin, dan ini terus berlanjut terus. Harapannya kan untuk segera pandemi ini bisa diatasi. Okay. Apabila pandemi ini sudah bisa diatasi dengan melalui vaksin, itu kan tempat hiburan umum ini juga bisa beroperasi kembali. Namun sampai dengan saat ini situasi itu sangat tidak memungkinkan. Kalau ini sampai diizinkan buka, saya pikir juga sangat memberikan resiko kepada masyarakat umum. Oleh karena itu, solusinya adalah tempat-tempat itu diharapkan
supaya berubah fungsi terlebih dahulu menuju ke restoran. Okay. Agar supaya tempat-tempat restoran ini tetap bisa menampung para pekerja yang di PHK ataupun yang dirumahkan ini menjadi aktif kembali. Okay. Itu adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Dan saya pikir cara itu adalah cara yang terbaik saat ini untuk tetap membuka tempat usaha, hanya berubah fungsi. Ya, bukan merubah daripada interiornya, bukan merubah daripada sekat-sekatnya. Mungkin ya bentuk kalau karaoke dengan restoran pasti berbeda, beda bentuk meja makannya, beda bentuk kursinya. Mungkin ini yang harus dirubah, tapi tidak merubah daripada bilik-bilik yang ada. Oleh karena itu, ini adalah sebuah cara untuk sementara waktu mengatasi agar roda perekonomian ini bisa berjalan. Kalau dipaksakan tetap berjalan, diskotik, karaoke, ini dipaksakan untuk bisa berjalan, saya pikir itu juga sangat berisiko. Oleh karena itu, lebih baik kita cari solusi yang lain, yaitu cara-cara kreativitas yang disampaikan oleh Pak Didit, bahwa ini beralih fungsi. Okay. Nah, ini kemarin juga sempat dikomunikasikan dengan Pak Wali Kota, dan Pak Wali Kota sedang berusaha untuk, Pak Wisnu Sakti ini berusaha untuk mencari solusinya. Dan sampai hari ini, saya pikir apa yang diusulkan, itu adalah yang terbaik, merubah fungsi. Karena dipaksakan juga berbahaya juga, Kak. Iya, baik. Gitu. Berubah fungsi di sini ya, ya, menjadi restoran. Kalau Mas Didit selaku pelakunya merasa apakah itu adalah sebuah solusi begitu? Atau merasakan ada diskriminasi di sini, Mas? Nggak apa-apa, Mas, dijawab aja kok kayak deg-degan gitu jawabnya. Dalam situasi saat ini, saya rasa memang itu benar. Itu jalan yang terbaik agar kita semua sebagai pengelola dan berikut juga pekerjanya masih dapat bekerja, terus perusahaan juga masih bisa berjalan dengan baik. Saya rasa seperti itu jalan yang terbaik sih, Mbak. Jalan yang terbaik memang. Tapi sampai hari ini dari Gaperhu sendiri sudah ada usaha mungkin menyurati kawan-kawan dari Dewan atau mungkin pemerintah kota, Mas, dengan kondisi dari rekreasi hiburan umum. Ya, dari Gaperhu sendiri kita sudah mencoba untuk mengkomunikasikan dengan Pak Wisnu, juga dengan kepada ketemu dengan Dewan juga sudah. Oke, permintaan apa yang diinginkan, Mas? Intinya dengan konsep resto tetap jangan melupakan untuk protokol kesehatan, Mbak. Tetap itu yang harus kita jaga karena itu kan dari permintaan pemerintah kota. Betul. Kalau dari permintaan pengusahanya, Mas, permintaan apa yang diinginkan kepada pemerintah kota? Dari pengusahanya ingin sih semua cepat kembali lalu seperti semula, ya. Ya betul. Tapi tentunya kita juga harus memperhatikan aspek kesehatannya juga sih, Mbak. Oke, artinya dari para pengusaha juga meminta ada kelonggaran agar betul tetap bisa beroperasi seperti biasa ya, Mas, ya. Betul. Tapi hingga hari ini artinya karyawan-karyawan ini yang awalnya dirumahkan sudah mulai kembali bekerja? Sudah ada beberapa yang sudah mulai kembali kerja lagi. Oke, baik. Kalau dari Pak John sendiri, Pak, mendengar pendapat begitu, mendengar keluh kesah dari kawan-kawan Gaperhu, mungkin dari Perperhu dan juga perkumpulan-perkumpulan lain, Pak, dengan kondisi saat ini. Dari Dewan sendiri, langkah konkret yang sudah dilakukan apa, Pak? Jadi begini, langkah konkret yang harus dilakukan nomor satu adalah ketersediaan tempat usaha yang mana masih bisa dipakai bekerja oleh warga Kota Surabaya. Baik. Itu pertama. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada seluruh pengusaha untuk tetap boleh berusaha. Tentang perubahan atau peralihan fungsi dari hiburan umum menjadi restoran, itu adalah salah satu cara pemerintah kota, dan itu adalah juga berguna bagi para pengusaha, yang mana pengusaha bisa bekerja di bidang restoran, juga bisa mempekerjakan para pekerja yang ber-KTP Surabaya untuk tetap bekerja. Sehingga di sini tidak ada yang namanya pengangguran. Kalaupun ada yang kemarin, maka dibukalah tempat-tempat usaha baru ini yang beralih fungsi dari diskotik, karaoke, kemudian yang lain-lain itu menjadi restoran. Maka harapan kami adalah permasalahan pengangguran ini bisa teratasi. Dan permasalahan daripada pengusaha itu sendiri juga bisa teratasi. Oleh karena itu harapan kami adalah bahwa dengan mungkin akan diizinkannya beralih fungsi menjadi restoran ini adalah merupakan sebuah solusi bagi warga Kota Surabaya, sehingga roda perekonomian ini kembali bisa bergerak lebih bagus lagi selain daripada fungsi-fungsi awalnya. Ya, yang penting bagi warga Kota Surabaya adalah bagaimana bisa mencari makan, baik dari sisi pengusahanya, baik dari sisi tenaga kerjanya. Ini yang terpenting. Baik.
Mas Didit, kalau dari data sendiri Mas yang masuk di Perperhu begitu, akibat kondisi pandemi COVID ini, berapa banyak karyawan yang pada akhirnya harus dirumahkan Mas? Kurang lebih di atas 500. Di atas 500 itu 500 untuk kota Surabaya atau Jawa Timur? Kota Surabaya. Untuk kota Surabaya ya, saja. Betul. 500 ketika awal PSBB mungkin ya? Terhitung dari mulai PSBB. Tapi hingga hari ini sudah berkurang mungkin angkanya? Hanya beberapa sebagian kecil sih Mbak, gitu. Tapi kurang lebih data yang kita punya itu di atas 500 pekerja. Tadi Pak John sempat mengatakan salah satu solusi yang diberikan juga akan ada bantuan relaksasi bagi upaya. Ya. Nanti role-nya akan seperti apa Pak? Role-nya itu nanti data daripada para pekerja ini harus diserahkan kepada pemerintah kota Surabaya. Baik. Dan nanti akan berproses melalui dinas sosial, dan dinas sosial yang akan berinteraksi langsung dengan warga tersebut. Okay. Jadi tidak melalui yang lain-lainnya, seperti yang sudah-sudah, maka itu akan langsung melalui kantor pos atau melalui perbankan langsung kepada yang terdampak itu. Baik, artinya relaksasi dana ini tidak diberikan kepada rumah usahanya, tapi langsung kepada karyawannya? Tidak, langsung kepada karyawannya. Langsung kepada karyawannya, sedangkan untuk pengusahanya diberikan jalan keluar, yaitu berubah fungsi menjadi restoran, dan di sana terbuka kembali kesempatan lapangan pekerjaan bagi mereka-mereka yang saat ini dirumahkan ataupun yang nganggur. Baik, aturan tadi kan masih sebatas wacana Pak, kira-kira akan diberlakukan mulai kapan? Menurut informasi dari pihak wali kota juga sudah merapatkan hal ini dengan dinas-dinas. Hari ini sudah dirapatkan mulai dari minggu kemarin, dan saya mendapat informasi bahwa minggu ini juga akan dirapatkan lagi. Yang pasti pada saat pertemuan kami, Pak Wali Kota mengatakan bahwa secepatnya untuk segera bisa diatasi sehingga kegerakan perekonomian di Surabaya ini tidak sampai berhenti. Tidak sampai berhenti. Baik, kita akan jeda sesaat pemirsa. Nanti di segmen berikutnya kami akan membuka call interaktif. Anda silahkan menghubungi kami kalau mungkin Anda akan mengajukan pertanyaan ke Mas Didit atau ke Pak John, silahkan di segmen berikutnya. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Buat kamu-kamu semuanya yang peduli banget sama yang namanya kesehatan, ini nih salah satu produk dari cuacuit.com yang bagus banget untuk menunjang kesehatan kalian semuanya. Ini nih, namanya adalah Blue QQ. Ini adalah botol minum pengubah air biasa menjadi air alkali. Jadi dengan filter 8 jenis bebatuan alami yang kaya mineral, mengubah air biasa menjadi air alkali yang kaya akan antioksidan dan juga mengandung hidrogen negatif ion untuk melindungi sel-sel tubuh dari ancaman gangguan kesehatan. Segera hubungi orang-orang terdekat Anda untuk beli yang namanya Blue QQ dan dapatkan diskon spesialnya. Udah bisa nge-mall, lagi pengen shopping nih, pengen ini, pengen itu, gimana mau belinya Cin? Bingung, di rumah, belanja yuk di Cuacuit, tinggal order. Call center 031-3333-3030. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kawan Dewan. Saya mempersilahkan kepada Anda pemirsa di rumah yang ingin menghubungi kami melalui call interaktif, silahkan. Mungkin Anda ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda ajukan kepada Pak John atau mungkin kepada Mas Didit terkait dengan pandemi COVID-19 ini dan juga sektor-sektor usaha yang terdampak dari pandemi ini. Silahkan Anda hubungi kami di nomor yang sudah tertera di layar kaca. Saya kembali ke Mas Didit di sini, Mas. Sampai hari ini artinya kan PPKM ini menjadi sebuah solusi yang cukup paling tidak, walaupun tidak mengedepankan keduanya begitu, tapi paling tidak sektor hiburan umum bisa bergerak sedikit begitu ya Mas ya. Kalau ya, harapan betul. Terbesarnya sendiri dari kawan-kawan rekreasi hiburan umum itu apa sih Mas? Harapannya ya dengan mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan, kita berharap ada kelonggaran. Ada kelonggaran. Kelonggaran ya. Yang seperti apa yang diharapkan? Mungkin dari jumlah pengunjung. Pengunjung yang pertama, yang kedua dari
jam waktu untuk tutupnya. Boleh lebih malam dikit gitu ya, Mas? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Baik. Baik, tadi sempat dikatakan Pak John, salah satunya nanti akan ada relaksasi yang diberikan. Itu menjadi solusi, Mas, untuk para pelaku usaha liburan umum? Saya rasa dengan jumlah pengunjung yang ditingkatkan jadi 50%, itu salah satu solusi yang baik di situasi seperti ini ya. Iya. Gitu. Meskipun kalau, untuk... Kalau relaksasi, Mas, relaksasi yang tadi sempat dikatakan akan ada relaksasi dana yang diberikan kepada karyawan-karyawan yang pada akhirnya terdampak dan harus dirumahkan. Sebagai pelaku usaha di bidang hiburan umum, itu menjadi solusi, Mas? Kalau dibilang solusi, saya rasa itu sangat membantu sih, Mbak. Sangat membantu sekali untuk keadaan saat ini, terutama karyawan-karyawan yang ter-PHK. Iya. Gitu. Menjadi solusi. Pak John, tadi kita mendengarkan loh yang disampaikan Mas Didit, meminta kelonggaran, Pak. Mintanya nggak yang macam-macam, jumlah pengunjung dan jamnya mungkin boleh dimalemin dikit gitu, Pak. Ya, pada kesempatan malam hari ini, saya sih menyarankan lebih daripada prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, mungkin tempat-tempat restoran itu yang sudah beralih fungsi itu bisa menerapkan seperti kalau kita mau naik pesawat. Ya. Di sana di rapid test atau di swab antigen atau apa, berarti yang masuk ke sana sudah benar-benar ini terbebas daripada itu. Itu mungkin salah satu cara ya, sehingga bisa memenuhi, memberikan apa yang menjadi harapan dari para pengusaha ini. Tapi ya itu ada tambah biaya lagi tentu ya. Nah, inilah yang harus dipikirkan, apakah penambahan biaya ini memberatkan masyarakat atau tidak. Sepanjang itu tidak memberatkan masyarakat dan tidak memberatkan daripada pengusaha itu sendiri, saya pikir itu adalah salah satu cara ataupun solusi yang lain, sehingga tempat itu bisa buka lebih malam, mungkin juga kapasitas yang bisa bertambah. Namun hal ini tetap harus dikomunikasikan terlebih dahulu, karena proses untuk mengambil tes itu sendiri tidak bisa sembarang orang, karena itu harus orang yang bersertifikat. Dan ini harus dikoordinasikan dengan dinas kesehatan. Belum kita lagi durasi waktunya ya, Pak ya. Kita tidak bisa hanya memikirkan bahwa ini mau buka, oke, kalau sudah dites maka kita bisa menambah jamnya, bisa menambah kapasitasnya, kemudian menomorduakan kesehatan. Ini yang salah gitu loh. Jadi kalaupun mau ditambah jamnya, mau ditambah kapasitasnya sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan lebih, maka di sini kita juga tidak bisa gitu loh meninggalkan satu cara, yaitu melakukan tes dengan menggunakan swab, apapun lah istilahnya, swab antigen atau mungkin surat kesehatan yang berlaku sesuai dengan aturan pemerintah. Ini tetap harus dikoordinasikan dengan dinas kesehatan. Baik, artinya tetap ada koordinasi. Betul, tetap harus dikoordinasikan, karena kita tidak bisa melepaskan sektor kesehatan, mengorbankan sektor kesehatan demi sebuah perekonomian. Ini berbahaya itu. Demikian juga sebaliknya, mempertahankan sektor kesehatan, mengabaikan sektor perekonomian, ini juga berbahaya. Tetap oleh karena itu harus tetap seiring dan sejalan antara kesehatan dan perekonomian. Artinya tetap aspirasi-aspirasi ini ditampung begitu. Betul, tetap semua apa yang diharapkan ini kita tampung lah. Iya, dicari solusinya. Baik, Pak John, ini kan kita sampai hari ini sudah berada di PPKM Mikro, Pak. Kalau Anda melihat dari PPKM kemarin, apakah ini sudah berjalan cukup efektif? PPKM 1, 2 dan PPKM Mikro kalau dilihat secara makro mungkin ini tidak terlalu efektif. Tapi kalau kita berbicara secara mikro, yaitu di kota Surabaya sendiri, kita lihat bahwa perbaikan untuk menurunnya jumlah penderita COVID menurun. Kemudian untuk usaha sendiri meningkat. Jadi sudah ada peningkatan dari sektor perekonomian sejak diberlakukannya PPKM 1, PPKM 2 dan hari ini PPKM Mikro. Maka kita harus melihat satu rumusan, satu perjalanan bahwa pemerintah ini sedang memberikan kebijakan yang sangat kepada dunia perekonomian, tapi tidak melepaskan dunia kesehatan. Oleh karena itu, kalau kita mengatakan PPKM ini efektif atau tidak, bagi saya dari sektor perekonomian sangat efektif. Dan mungkin ini harus didorong terus, tapi juga tidak bisa melepaskan daripada giat roda perekonomian ini untuk diabaikan. Jangan sampai terjadi pengabaian daripada pergerakan roda ekonomi yang sudah mulai membangkit dari yang kemarin-kemarin. Karena statistik yang mengatakan kemarin itu, sejak dari PSBB 1 sampai dengan PPKM kedua kemarin, itu sudah ada peningkatan, namun belum kembali. Perekonomian ini belum kembali seperti sebelum PSBB. Karena ini akibat dari pandemi itu sendiri. Kalau kita lihat dari satu periode demi satu periode, peningkatan ekonomi sudah ada. Dan sekarang ini yang lebih bagus lagi adalah sudah banyak masyarakat menggunakan teknologi elektronik, melakukan penawaran melalui media sosial, melakukan penjualan melalui media sosial. Nah, ini adalah satu kebiasaan baru, new normal yang diharapkan oleh
Presiden Joko Widodo pada saat beberapa bulan yang lalu mengatakan bahwa kita saatnya masuk new normal. Nah, melalui PSBB, melalui PPKM ini, kita sudah melihat bahwa ada kebiasaan masyarakat di dalam melakukan penjualan makanan, minuman, dan apapun juga melalui media sosial. Okay. Dan inilah akhirnya statistik secara perekonomian sudah ada peningkatan, biarpun belum terlalu signifikan. Oke, mau tidak mau memang masyarakat dituntut untuk menjadi lebih kreatif begitu. Betul. Di tengah pandemi saat ini. Dan mau tidak mau juga pada akhirnya mereka semua menjadi melek teknologi begitu. Betul, ya Pak ya. Betul. Saya sempat membaca beberapa keluhan begitu Pak ketika saya membuka sosial media Instagram. Ya. Beberapa kota besar memang pada akhirnya sudah mulai membuka bioskop Pak. Nah, Surabaya ini loh menjadi salah satu kota besar yang tetap menutup bioskopnya. Saya mendapatkan titipan pertanyaan ini Pak. Ya. Kenapa sih Surabaya harus seperti ini? Begitu padahal kan kalau berbicara bioskop begitu mungkin bisa menerapkan beberapa protokol kesehatan. Kalau resto boleh buka, kenapa nih bioskop kok nggak boleh buka? Ya. Satu hal yang perlu kita sadari, ya. Kenapa Surabaya bioskop belum dibuka? Kita juga melihat adanya bukanya bioskop di kota-kota lain. Ya. Ternyata setelah dibuka timbul klaster baru. Nah, kita tidak mau mengorbankan itu. Karena demi sebuah perekonomian kita mengorbankan kesehatan, ya. Ada beberapa kejadian di bioskop-bioskop itu timbul klaster baru sehingga ditutup kembali. Karena di dalam sektor kesehatan ini perlu kita sadari bahwa membutuhkan sirkulasi udara, mengurangi ruangan tertutup. Kalau bioskop ruangan terbuka kan nggak ada, ya. Semuanya tertutup, ya. Mungkin ya perlu diterapkan tadi seperti yang sempat saya utarakan, mungkin perlu dilakukan swab antigen atau apa yang memastikan bahwa setiap orang yang masuk ke sana dalam kondisi sehat, tidak sedang dalam keadaan terpapar. Itu mungkin salah satu solusinya. Dan ini perlu dikoordinasikan. Okay. Lebih lanjut, bagi mereka yang mengambil tes itu, swab antigen, itu adalah orang-orang yang harus bersertifikat. Terverifikasi oleh Dinas Kesehatan. Nah, mungkin ini yang harus dipikirkan ke depan oleh pemerintah supaya sektor perekonomian ini mulai bergerak semuanya. Mulai bioskop, makan di dalam restoran, kemudian mungkin tempat-tempat hiburan yang lain. Ini mungkin bisa dibuka lebih jumlahnya lagi sehingga melebar sektornya karena adanya satu protokol kesehatan yang diawali sebelum masuk itu dengan melakukan swab antigen itu. Baik. Pak John, kita kembali berbincang soal PPKM. Di sini kan memang pada akhirnya ada perbedaan antara PPKM biasa dengan berujung PPKM 1, 2, dan mikro, Pak. Perbedaan yang paling terasa dari PPKM biasa dan juga PPKM mikro ini apa, Pak? PPKM biasa itu tidak melibatkan sampai ke sektor yang di bawah. Okay. PPKM mikro itu melibatkan sektor yang sampai di bawah, RTW dan RT. Karena mereka adalah orang yang terdekat dengan masyarakat dan paling tahu keadaan di lokasinya. Okay. Demikian juga dengan usaha. Usaha-usaha yang ada itu harapan kami bisa juga masuk di dalam PPKM mikro ini sehingga mereka mempunyai satgas-satgas kecil di tempat mereka bekerja. Bukankah ini sudah sebetulnya diterapkan dulu di PSBB, namun pelaksananya tidak maksimal. Harapannya dengan melalui PPKM mikro ini, tempat-tempat usaha ini memiliki tim kecil, tim satgas yang terkoordinasi dengan satgas sehingga mereka bisa mengetahui yang masuk di tempat itu sehat atau tidak, itu pertama. Yang kedua, bisa mengetahui orang-orang yang bekerja di situ sehat atau tidak. Ya. Kalau memang itu tidak sehat, maka harus dilakukan tindakan medis, ya, sesuai dengan standar yang dilakukan oleh Satgas COVID itu sendiri. Oke, artinya adanya PPKM mikro ini karena ketidakefektifan dari PPKM jilid 1 dan 2? Kurang maksimal ya. Kurang maksimal. Kurang maksimal adanya itu karena dengan adanya PPKM mikro ini, maka orang terdekat di sekitarnya itulah yang tahu. Dan bisa melakukan tracing, tes, tracing, dan treatment, ya, tes dilakukan oleh orang sendiri, kemudian tracing itu pasti tahu dia berhubungan dengan siapa, kemudian dilakukan treatment dengan melaporkan kepada pemerintah. Sehingga dengan adanya ini, PPKM mikro ini harapannya bisa mempercepat selesainya pandemi ini. Ditambah lagi gerakan untuk vaksinasi. Nah, inilah harapan dari kami semua. Kalau ini berjalan seiring dengan apa yang ada sesuai dengan harapan masyarakat,
bisa mempercepat daripada geliat ekonomi ini lagi dan berhentinya pandemi COVID ini. Iya, artinya butuh peran serta semua lapisan masyarakat yang ada di Surabaya pastinya untuk kembali menumbuhkan roda ekonomi, tapi juga tidak mengabaikan protokol kesehatan yang ada saat ini, Pak. Ya. Betul. Sekali lagi saya sampaikan kepada pemirsa di rumah, silahkan Anda menghubungi kami melalui call interaktif yang nomornya sudah tertera di layar kaca. Kalau Anda ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kesehatan dan juga ekonomi khususnya di pandemi COVID-19 saat ini, silahkan Anda hubungi kami. Kami tunggu telepon Anda, kita akan jeda sesaat, kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi COVID-19, kita harus tetap produktif dan patuhi protokol kesehatan. Pada momentum hari jadi Kabupaten Sidoarjo kali ini, menjadi motivasi bersama untuk selalu mengedepankan sinergi komunikasi yang aspiratif. Sebagai pengabdian kami mewakili jajaran DPRD Kabupaten Sidoarjo, dengan bangsa yang terus berkomitmen untuk Sidoarjo berdaya, saing unggul, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Dirgahayu Sidoarjo yang ke-162 tahun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacui dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality control-nya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Halo, sister-sisterku yang ada di rumah. Pusing ya? Pusing karena dietnya gagal terus. Saya kasih kunci keberhasilan diet kamu. Ini dia, Slim Tea. Minuman fiber kaya serat dengan campuran buah manggis dan juga anggur. Slim Tea ini terbuat dari bahan alami yang terdiri dari fisilium khas dan juga penyerapan air dan juga pembentuk gel yang dapat mengikat gula, kolesterol, lemak dari dalam perut dan juga yang jelek-jelek lainnya ya. Jadi sekarang tunggu apa lagi? Sekarang ambil teleponnya, ketik nomornya, hubungin kita. Saya kasih tahu, bisa dapat diskon tambahan loh. Spesial banget kan? Berbagai persoalan ada di sekitar kita. Perlu kebijakan untuk menyelesaikannya. Berdiskusi serta memikirkan solusi terbaik untuk semua. TOS bukan sekedar diskusi, tapi mencari solusi persoalan publik di sekitar kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kawan Dewan SBO TV. Saya mempersilahkan kembali kepada Anda untuk menghubungi kami melalui call interaktif, nomor yang sudah tertera di layar kaca. Silahkan Anda yang ingin bertanya terkait dengan kesehatan maupun ekonomi di pandemi COVID-19 saat ini. Ada Pak John di sini dan juga ada Mas Didit yang akan menjawab pertanyaan yang akan Anda sampaikan. Saya kembali ke Pak John di sini. Pak, kalau tadi sempat dikatakan perbedaan antara PPKM dan juga PPKM Mikro adalah PPKM Mikro melibatkan sektor-sektor yang paling bawah begitu. Artinya secara perangkat aparatur pemerintah paling bawah ini apakah cukup Pak untuk melakukan pengawasan sampai ke tingkat kelurahan jika nanti PPKM Mikro ini dilaksanakan? Iya, jujur saja dari segi pengawasan Dewan, pemerintah kota harus melakukan hal ini dengan secara lebih cepat lagi. Iya. Oleh karena itu dari tadi saya menyampaikan bahwa juga melibatkan masyarakat umum. Tentu kalau pada tingkat RT dan RW maka mereka juga akan melibatkan kepengurusan RT dan RW yang ada di tempat itu. Nah, bukankah mereka itu juga merupakan bagian daripada pemerintah kota Surabaya yang terbawah? Iya. Oleh karena itu kalau dikatakan cukup atau tidak cukup ya jujur saja ya kalau saya melihat ya kurang. Kurang. Ya, tidak cukup. Oleh karena itu pemerintah kota Surabaya juga saya himbau untuk bisa melakukan pelatihan-pelatihan ya kepada
instansi-instansi terkait yang terlibat dalam hal ini adalah Satpol PP, Linmas, dan mungkin dari pihak kepolisian yang merupakan gabungan dari Satgas COVID itu sendiri juga diberikan pelatihan-pelatihan sehingga bisa melakukan 3T tadi. Tes, tracing, dan treatment. Nah, aparat pemerintah ini semuanya harus terlibat. Ya, sehingga paling setidak-tidaknya mempercepat penanganan itu sendiri. Nah, ini harus dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Seluruh dinas yang terlibat itu harus melakukan satu gerakan bersama-sama secara aktif kepada masyarakat, juga melibatkan sampai ke unsur di bawah, ada RW, ada RT, ada Karang Taruna. Ini mereka harus dibina oleh pemerintah Kota Surabaya sehingga mereka merupakan bagian daripada sukarelawan yang bisa membantu gerakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, yang mana ujung-ujungnya pada akhirnya perekonomian kembali bergerak bersama-sama seiring sejalan dengan kesehatan itu sendiri. Kalau semuanya diserahkan kepada pengusaha ataupun hanya terbatas pada kelurahan, kemudian kecamatan, saya pikir itu juga tidak cukup. Oleh karena itu harus melibatkan kepada satuan-satuan di bawah, dinas-dinas yang ada, kemudian juga OPD-OPD yang ada, itu harus dilibatkan semua, Mbak. Okay. Itu sehingga untuk membantu masyarakat ini lebih cepat melakukan 3T, tes, tracing, dan treatment. Oke. Okay. Baik, dari PSBB, PPKM begitu kan memang ada perbedaan yang dirasakan, kelonggaran khususnya Pak. Ketika PPKM Mikro ini juga akan ada kelonggaran yang ditambahkan begitu tidak Pak, untuk khususnya untuk kawan-kawan dari rekreasi hiburan umum? Ya, semuanya harus dilibatkan ya. Jadi dalam hal ini harus ada peran aktif dari pemerintah Kota Surabaya juga untuk melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, baik itu mungkin kalau ada perusahaan yang ingin membentuk semacam satgas, maka pemerintah Kota Surabaya harus melakukan pelatihan. Baik. Sehingga disinilah letak dibantunya pemerintah Kota Surabaya oleh masyarakat. Nah, inilah yang dimaksudkan di dalam mikro, bahwa di dalam sel terkecil, di dalam satu kelompok terkecil, pemerintah kota terlibat di dalamnya dengan cara juga melibatkan bantuan daripada masyarakat. Caranya bagaimana? Pemerintah Kota Surabaya harus melakukan pelatihan sehingga kekurangan daripada tenaga yang melakukan 3T tadi itu bisa teratasi karena adanya bantuan terlibat masyarakat secara umum ini. Okay. Ini yang kita harapkan, bahwa ini ada satu hal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya sehingga cepat bisa teratasi. Tapi secara keseluruhan ada aturan-aturan yang berbeda Pak, dari PPKM menjadi PPKM Mikro? Aturan semua sama ya, cuman mungkin standarisasinya ini harus jelas dari pemerintah Kota Surabaya. Yang dimaksudkan di daerah itu merah, kuning, hijau, ya, itu harus ada ya. Dan saya pikir itu ada di dalam PPKM Mikro, ada aturannya bahwa daerah itu berapa rumah dinyatakan dia merah, berapa rumah dinyatakan oranye, berapa rumah dikatakan kuning, kemudian bagaimana dengan yang daerah hijau. Okay. Itu semua ada patokannya di dalam PPKM. Tadi saya sempat membaca beberapa artikel begitu terkait dengan PPKM Mikro Pak, salah satu poinnya adalah menerapkan one gate system begitu. Betul. Akhirnya bisa saja desa A ini menjalankan PPKM, desa B yang sudah hijau tidak menjalankan PPKM. Bisa saja gitu terjadi ya? Seperti itu. Satu itulah. Wilayah tidak seluruhnya. Ya, itulah yang dikatakan mikro kan gitu. Yeah. Sehingga perekonomian di bagian wilayah A ini dia harus diisolasi, di wilayah B ini dia bisa membuka, jadi perekonomian di sini bisa jalan. Kalau yang kemarin kan secara keseluruhan, kalau satu kelurahan maka satu kelurahan itu yang harus di ini. Nah, inilah yang harus dipilah-pilah. Sama dengan halnya pada saat itu sektor pasar yang ditutup, saya mengatakan kepada pemerintah Kota Surabaya bahwa jangan pasarnya yang ditutup, tapi stand tempat itu yang harus ditutup. Radius berapa stand di kanan kiri depan belakang itu yang harus ditutup. Bukan berarti menutup pasar secara keseluruhan, karena di situ tempat kegiatan masyarakat secara umum. Iya. Nah, kalau pasarnya ditutup, ini akan terimbas banyak bagi para penjual dari luar kota menjual sayurnya di Surabaya akhirnya tidak bisa, masyarakat mencari sayur juga tidak bisa, 9 kebutuhan pokok juga demikian halnya. Nah, inilah yang harus kita pahami bahwa istilah mikro ini adalah untuk membedakan wilayah mana yang kena dan harus diisolasi, wilayah mana yang tidak perlu untuk diisolasi. Okay. Ini bedanya di sini. Itu. Baik. Salah satu poinnya juga adalah dilakukan tes di tingkat kelurahan. Ini apakah memungkinkan Pak? Karena kalau berbicara tes itu biayanya kan nggak main-main ya Pak. Sampai ya? Hari ini pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan itu ya Mbak. Iya. Ya. Justru tadi saya mengatakan, saya mengusulkan kepada pemerintah Kota Surabaya bukan hanya di masyarakat, bukan hanya di kelurahan saja, tapi juga di perusahaan-perusahaan ini. Iya. Sehingga disitulah letaknya, kita meminta pemerintah Kota Surabaya bisa membuka, tapi ada sebuah pertanggungjawaban bahwa di tempat itu juga dilakukan tes. Iya. Gitu.
Kalau sudah dilakukan tes, maka di situ kalau memang ada yang positif, maka orang ini harus di treatment. Iya. Kemudian di tracing. Nah, ini adalah merupakan kecepatan tindakan pemerintah untuk mengamankan penyebaran itu sehingga bisa terjadi isolasi. Okay. Itu. Tapi kalau di tempat itu ternyata tidak ada yang terjangkit positif COVID-19, maka tempat itu aman secara ekonomi bisa berjalan. Ini yang harusnya disiasati oleh pemerintah Kota Surabaya. Melihat di mana sektor yang bisa berjalan, melihat di mana sektor yang harus diisolasi. Pemerintah Kota Surabaya harus melihat ini. Tentu ini diperlukan kerjasama. Kalau secara perekonomian ya, bekerjasama dengan pengusahanya yang meminta menerapkan protokol kesehatan menambah, yaitu tes itu sendiri. Iya. Selama ini tidak ada tes. Yang menjadi kendala apa Pak? Sampai akhirnya belum bisa menjalankan ini semua? Karena PPKM Mikro kan baru dijalankan hari ini. Nah inilah kesempatan kita untuk mengusulkan kepada pemerintah Kota Surabaya agar tes ini dilakukan pada titik-titik mikro, pada titik-titik yang lebih kecil, sehingga bisa mengamankan sektor perekonomian ini. Baik perekonomian di tempat usaha, baik perekonomian di kampung-kampung. Tidak perlu semua kampung-kampung ditutup. Kalau memang kampung itu bisa diamankan dengan melalui tes yang dilakukan di kelurahan-kelurahan, di puskesmas, itu kita tidak perlu menutup. Itu. Karena ada standarisasinya di PPKM Mikro itu. Sekian rumah, dia masuk daerah merah. Sekian rumah, dia masuk daerah oranye. Inilah yang harus dilakukan. Sehingga tidak secara keseluruhan di Gebiauya ditutup semua. Oke. Itu. Baik. Kemarin-kemarin juga kita pasti mendapatkan keluh kesah begitu dari masyarakat. Dari PSBB, PPKM, sekarang PPKM Mikro, ini apalagi begitu Pak? Jadi langkah Dewan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini adalah langkah yang paling bijak, langkah paling baik diberikan oleh pemerintah kota kepada masyarakat. Bagaimana agar mengerti begitu Pak bahwa ini adalah sebuah langkah yang baik begitu untuk ya, semua? Kami mengimbau kepada pemerintah Kota Surabaya itu juga harus lebih sering lah memberikan informasi-informasi tentang ini kepada masyarakat secara luas. Kami dari Dewan tidak kurang-kurangnya kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat ini mengerti ya, bahwa yang namanya PPKM, bahwa yang namanya PSBB, semua itu ujungnya adalah kepada kebaikan masyarakat itu sendiri. Hanya di dalam PPKM Mikro ini kan baru hari ini ya, diterapkan. Nah, penerapan daripada PPKM Mikro ini diperlukan peran serta pemerintah Kota Surabaya untuk lebih cepat membentuk satgas-satgas di masing-masing kelurahan, RT, RW, kemudian di mungkin di tempat usaha, sehingga tidak perlu mematikan secara keseluruhan tempat usaha itu. Oke, tidak sampai mematikan tempat usaha, dan pada akhirnya juga masyarakat diminta untuk mengerti di sini Pak ya. Ya, dan masyarakat harus terlibat ya di dalam satgas itu sendiri. Artinya PPKM ini juga menjadi sebuah langkah yang sangat luar biasa yang bisa dilakukan oleh pemerintah tanpa mengesampingkan kesehatan, tanpa mematikan perekonomian juga. PPKM adalah langkah yang paling bijak yang bisa dilakukan ya Pak ya. Ya. Baik, pemirsa, kita akan jeda sesaat. Sekali lagi kami sampaikan kepada Anda, kami masih menerima call interaktif dari Anda. Kalau Anda mungkin punya pertanyaan terkait dengan ekonomi dan juga kesehatan di pandemi COVID-19, silahkan Anda menelpon kami di nomor yang sudah tertera di layar kaca. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Halo, sister-sisterku yang ada di rumah. Pusing ya? Pusing karena dietnya gagal terus. Saya kasih kunci keberhasilan diet kamu. Ini dia, Slim Tea. Minuman fiber kaya serat dengan campuran buah manggis dan juga anggur. Slim Tea ini terbuat dari bahan alami yang terdiri dari fisilium khas dan juga penyerapan air dan juga pembentuk gel yang dapat mengikat gula, kolesterol, lemak dari dalam perut dan juga yang jelek-jelek lainnya ya. Jadi sekarang tunggu apa lagi? Sekarang ambil teleponnya, ketik nomornya, hubungin kita. Saya kasih tahu, bisa dapat diskon tambahan loh. Spesial banget kan? Haduh, gak bisa nge-mall. Lagi pingin shopping nih. Pingin ini, pingin itu. Gimana mau belinya, Cin? Bingung. Di rumah. Belanja yuk. Di Cuacuit, tinggal order. Call center 031-3333-3030. Berbagai persoalan ada di sekitar kita. Perlu kebijakan untuk menyelesaikannya.
berdiskusi serta memikirkan solusi terbaik untuk semua. TOS, bukan sekedar diskusi, tapi mencari solusi persoalan publik di sekitar kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kawan Dewan. Sekali lagi saya sampaikan kepada Anda, silahkan menghubungi kami melalui call interaktif kalau Anda punya pertanyaan atau mungkin keluh kesah yang ingin Anda sampaikan terkait dengan kesehatan dan juga ekonomi di pandemi COVID-19 saat ini. Nomornya sudah tertera di layar kaca, jadi Anda silahkan hubungi kami saat ini. Waktunya tinggal 10 menit, saya ke Pak John di sini. Pak, tadi sempat mengatakan memang ada beberapa spesifikasi begitu Pak ya, bagaimana rekreasi hiburan umum ini diperbolehkan untuk buka, artinya tidak boleh dibuka. Poinnya apa yang membuat sampai tidak boleh dibuka ini, Pak? Ya, sebetulnya yang menyebabkan tidak boleh dibuka itu sebetulnya ada resiko dilanggarnya protokol kesehatan. Iya. Seseorang kalau di... dempet-dempetan gitu ya, Pak ya? Ya, dempet-dempetan karena merasa teman sendiri, merasa mereka sehat, tapi tidak ada testing di sana. Sehingga di sana terjadi satu kontak yang cukup erat, jarak di bawah 1,5 meter, ini yang cukup berbahaya sebetulnya. Pada saat kita berkomunikasi di dalam satu lingkungan kita, satu kelompok kita sendiri, di situ kita menjadi lupa bahwa disitulah letak sumber penyebaran daripada COVID itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi satu resiko yang sangat besar timbulnya sebuah klaster. Nah, pemerintah tidak mau ini terjadi, oleh karena itu pemerintah mengambil satu kebijakan bahwa tempat hiburan seperti diskotik, karaoke itu sementara waktu memang harus ditutup. Karena tidak ada yang namanya kita di dalam diskotik, di dalam karaoke, ya mungkin di awalnya kita bisa protokol kesehatan dengan menjaga jarak 1,5 meter, 1 meter, ya. Tapi di saat kita sudah sekian lama di dalam, kita terpengaruh oleh karena sebuah suasana, maka kita lupa. Okay. Gitu loh, maka protokol kesehatan dari segi jarak itu akan terabaikan. Ini sebuah risiko yang sangat besar. Oleh karena itu harapan kami, ya sementara waktu yang namanya diskotik, yang namanya karaoke, itu berubah fungsi dululah menjadi restoran. Itu sehingga tetap terjaga adanya social distancing, kemudian jumlah yang ada. Bukankah di dalam PPKM mikro ini sudah dari 25% menjadi 50%. Sudah terjadi penambahan 2 kali lipat. Kalau tadi Mas Didit minta lebih daripada itu, mungkin ada kebijakan lain yang harus diterapkan terlebih dahulu. Dan ini harus ditata dengan baik. Yang penting bagi saya adalah gerakan daripada pemerintah kota Surabaya di dalam menerapkan PPKM Mikro ini harus lebih cepat daripada yang sudah. Sehingga perekonomian berjalan, penyebaran COVID ini juga berkurang dengan melibatkan masyarakat secara luas, diberikan pendidikan, diberikan arahan, sehingga mereka bisa tersertifikasi membantu gerakan dari pemerintah ini. Ini butuh kecepatan dari pemerintah kota Surabaya untuk segera melakukan tes, tracing, dan treatment. Oke, dan tentu saja para pelaku usaha juga di sini. Betul. Ya Pak ya. Kalau sampai hari ini ada tidak Pak sanksi yang diberikan begitu kepada kawan-kawan dari pelaku usaha hiburan umum? Saya tidak berharap adanya sebuah sanksi sampai terjadi penutupan ya. Penutupan. Ya, gitu. Saya tidak berharap itu bisa terjadi karena tanpa penutupan pun tempat usaha juga sudah cukup sudah berat. Apalagi kalau sampai dilakukan penutupan. Harapan saya kepada para OPD yang ada di Pemkot Surabaya, mereka melakukan satu pendekatan secara humanis lah, ya sehingga tidak menimbulkan sebuah ketakutan-ketakutan yang sampai alergi masyarakat itu melihat bahwa ada penegak perda, melihat ada Satpol PP, melihat polisi menjadi belum apa-apa udah takut, padahal mereka tujuannya baik. Oleh karena itu harapan saya adalah kepada penegak perda sendiri, kepada aparat kepolisian dan TNI, mereka bisa melakukan satu gerakan secara humanis. Ya, sehingga masyarakat ini tidak perlu takut. Masyarakat ini sudah mulai mengerti sekarang ini dengan keadaan yang ada di kota Surabaya. Bahkan di Indonesia semua orang takut kok dengan COVID. Hanya cara penanganannya aja lah, sehingga tidak perlu harus terjadi penutupan. Jangan sampai terjadi penutupan. Mas Didit di sini Mas mewakili kawan-kawan dari gabungan pengusaha hiburan umum kota Surabaya dan juga Jawa Timur. Harapannya apa Mas? Apa yang ingin disampaikan? Harapannya tentu saja pandemi ini segera berakhir, segera itu semua berakhir. Mas, bukan cuma pengusaha sih kalau itu. Baik. Kebijakan-kebijakan pemerintah kota mungkin bisa lebih longgar ya. Lebih longgar, mendukung untuk RHU ini juga
buka lagi kembali, tetapi kita juga tidak melupakan untuk protokol kesehatannya harus seperti apa yang diterapkan oleh pemerintah kota, Mbak. Oke. Tapi dengan aturan yang saat ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah, tetap boleh beroperasi dengan gaya restoran dan sebagainya, itu memang sudah cukup membantu kah? Sudah sangat membantu. Sudah sangat membantu, betul. Ya. Tapi tetap diharapkan ada kelonggaran ya, lagi. Betul. Baik, hanya itu yang ingin disampaikan, Mas, ya, harapannya. Betul. Mewakili kawan-kawan, mungkin ada yang titip pesan tadi. Tolong dong sampaikan, itu nggak ada? Sudah cukup. Sudah cukup, baik. Harapannya memang sangat luar biasa sekali. Kita masih ada waktu 5 menit di sini. Saya kembali ke Pak John. Pak, harapannya memang nggak muluk-muluk, Pak, ya, kalau dari Mas. Ya, kalau sendiri. Memang harapannya sih nggak muluk-muluk, tapi praktek di lapangan yang ini yang sulit. Ya. Gitu. Praktek di lapangan ini tidak semudah itu, Mbak. Iya. Karena begini, petugas di lapangan terkadang juga dilema. Ya, sudah berhadapan dengan orang itu berkali-kali tetap membandal. Tapi terkadang juga petugas tapi ini juga. Tunggu, Pak, saya ingin bertanya, ada nggak sih tempat hiburan umum yang agak bandel gitu, bukanya agak molor dikit jamnya? Sebetulnya Pak? Sampai hari ini saya tidak pernah menemukan. Belum ya. Ada saya laporan, ya? Saya sidak ke beberapa tempat, pada tempat-tempat tertentu mereka sudah taat. Taat protokol. Cuman permasalahannya juga ada oknum dalam tanda kutip, petugas-petugas tertentu yang memanfaatkan situasi. Misalnya seperti ya, apa nih, Pak? Sudah tertib tempat itu kemudian disidak satu malam bisa 2 kali, 3 kali didatengin. Ya, tujuannya apa begitu loh. Nah, inilah yang harus disikapi juga mungkin oleh pemerintah Kota Surabaya, mungkin juga oleh pihak kepolisian, juga dari aparat TNI yang mana mereka sebetulnya satu tim. Gitu loh, Satpol PP juga satu tim. Ayolah kita bersama-sama karena dalam hal ini kami yang di dewan, kami juga susah kalau menerima laporan terlalu banyak. Karena memang ini nasib warga Kota Surabaya, iya. Gitu loh. Maka kepentingan daripada aparat itu sendiri untuk mengamankan Kota Surabaya dari penyebaran ini juga tidak bisa melepaskan, iya, bahwa yang dirazia, bahwa yang disidak ini adalah orang yang perlu makan. Bahkan ada jargon yang mengatakan kami tidak mati karena COVID, tapi kami mati karena tidak bisa makan. Tidak bisa makan. Nah, jangan sampai jargon ini menjadi kenyataan. Oke. Harapan kami adalah kerjasama secara humanis antar instansi. Sehingga membawa situasi pandemi ini tidak mematikan masyarakat Kota Surabaya dari segi perekonomian. Dari segi perekonomian, baik, baik. Pak John juga ada yang ingin disampaikan, Pak, mungkin kepada masyarakat khususnya atau mungkin dari pengusaha-pengusaha lain yang ingin menyampaikan keluh kesahnya, kalau ingin menghubungi Pak John ini bisa kemana, Pak? Ya, jadi mau ketemu teman-teman dewan. Jadi bisa nanti bisa langsung ke gedung DPRD Kota Surabaya, ya, di Jalan Yosudarso. Di sana bisa menyampaikan aspirasi masyarakat Kota Surabaya. Itu pertama. Kedua, saya menghimbau kepada seluruh warga Kota Surabaya, baik itu pekerja, baik itu pengusaha, untuk bersama-sama lah dengan pemerintah Kota Surabaya mendukung program-program pemerintah yang ada, karena semua yang dilakukan itu semata-mata tujuannya untuk kepentingan warga Kota Surabaya juga. Kalaupun ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan warga Kota Surabaya, mari kita bersama-sama mengantisipasi itu, memberikan masukan kepada pemerintah Kota Surabaya sehingga apa yang dilakukan itu bisa sesuai dengan harapan yang ada di Kota Surabaya. Baik, artinya aspirasi-aspirasi yang ingin disampaikan, ya, silakan disampaikan langsung ke gedung Dewan. Begitu Dewan akan menerima, ya, dengan tangan terbuka, ya, aspirasi atau mungkin keluhan seperti apa yang ingin disampaikan akan diterima, Pak, ya, tapi baru, ya, ditampung dulu gitu kan, ya. Ya, ditampung, ya, dulu, ya, nanti juga, ya, akan dicari solusinya, karena kalau berbicara soal solusi dan juga aspirasi begitu pasti harus ada pihak-pihak lain yang terlibat. Betul. Tidak hanya dari tangan Dewan saja. Betul. Tapi ada dinas-dinas yang terlibat. Peranan juga pemerintah Kota Surabaya pastinya di sini untuk sama-sama memajukan roda perekonomian di Kota Surabaya tanpa mengesampingkan sektor kesehatan, ya, pastinya. Sekali lagi, tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, karena dengan Anda menerapkan protokol kesehatan paling tidak itu menjadi salah satu kunci untuk meredam pandemi COVID-19 saat ini. Mas, jangan lupa 3M. Iya, apa itu? Masker. Sekarang udah 5M lho, Pak. Ada yang 5M, ada yang 3M. Pakailah masker, ya, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting, Pak, ya, ya. Kalau tidak bisa melakukan apa-apa, paling tidak 3M dari diri sendiri. Betul. Dulu, ya, Pak, ya. Betul. Baik. Terima kasih banyak, Mas Didit, hadirnya di sini. Terima kasih banyak, Pak John juga terima kasih banyak. Saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Halo, sister-sisterku yang ada di rumah, pusing ya?